Kali memori-memori yang sedang di saya pikir Harvest belum tahu, saya juga nggak tahu tiba-tiba Harvest karena saya dekat sama apa Palau tiba-tiba tuh saya pikir ulang tahun tapi ternyata bukan mereka ingin apa menyiapkan memori-memori yang sudah memori yang seperti apa sih yang kalau saya sih bang saya banyak di sama Harvest karena nih salah satu pertama kali saya dapat iklan dulu nih adalah Harvest. Terus saya ketemu sama ownernya, bahwa dia ngiptain kue-kue ini nih. Itu beliau yang ngiptain kue-kue ini. Terus tiba-tiba pas foto, lah kok dia motret juga sih. Si Palal ini jago bikin kue juga jago motret. Alatnya canggih-canggih, keluar foto, ya ada foto sama dia, janda-janda. Nah, seru dah, kayak orang itu. Nah, kemarin sendiri kan anak lu habis ulang tahun, iya. Nah, gimana nih? Oh ini saya lagi mau malak nih. Dapat tahu nggak dikirimin yang segede-gede kingkong ya kan? Kita nggak usah beli kue deh, enak. Tapi kemarin ada perayaan khusus? Perayaan nanti ada minggu weekend ini kalau nggak salah si ibunya yang ngurus. Soalnya saya kemarin baru marketing juga kan, jadi nggak terlalu pas ulang tahun aja saya nggak ada di rumah. Baru besok aja tanggal 21-nya saya. Anaknya sih masih belum ngerti juga ya ulang tahun itu kecuali senang-senang gitu. Jadi ya. Tapi mau diadain di mana? Di rumah. Di rumah. Untuk mengundang mungkin anak yatim atau apa atau teman-temannya nah, mungkin. Mengundang teman-teman aja. Kita mengundang nggak banyak, kita mengundang 200 orang lah. Lebay ya. Lebay banget ya. Tapi melihat di usia yang segini menurut tuh udah gimana sih anak? Apa tuh? Di usia yang keberapa? Oh, 5 tahun. 5 tahun ya masih kayak anak kecil ya, namanya juga anak-anak. Ya kalau orang tua pasti ngebanggain anaknya sih. Jadi kalau misalnya suruh cerita kayak gimana, ya pasti gua akan kasih tau yang bagus-bagusnya dari anak gua. Biasanya, biasanya kan merayakan ulang tahun tuh ada fase-fasenya. Misalnya 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Jadi gimana? Karena anak gue banyak ya, anaknya kan 5 ya, jadi ulang tahunnya tuh agak jarang-jarang. Mungkin masing-masing anak tuh 2 tahun atau 3 tahun sekali itu baru dirayain ulang tahunnya. Karena kalau setiap tahun dirayain, 5 anak boncos juga angka kantong ya. Jadi ya itu dia, diakalinnya gitu, dibagi-bagi gitu. Mungkin tahun ini kamu dulu, tahun ini kamu, tahun berikutnya kamu gitu. Jadi emang dibagi-bagi gitu. Tapi untuk yang ini, temanya seperti apa sih? Ada tema-tema temanya, apa princess yang sekarang lagi ngetren atau kalau dia suka Moana nih. Kartun namanya Moana. Saya senang ya karena Moana kan karakternya yang bapaknya tatoan tuh. Ya. Saya senang gitu. Tandur. Terus dia mau temanya Moana. Oke, keren. Bab jadi Maui ya. Maui itu yang tatoan itu. Wah. Kan udah ada tatonya. Ah, tapi badannya belum ada. Mana tato? Disuruh pergi nato gue. Jadi badannya disuruh nato yang sama bang. Waduh kalau itu ntar dulu ya. Akan nyiapin juga tongkat-tongkat yang kayak kebetulan saya dulu kalau di New Zealand waktu apa kuliahnya tuh seperti New Zealand. Jadi emang saya punya kayak tongkatnya tapi kalung apa pernik-perniknya orang-orang Maori itu saya punya. Jadi ya kebetulan ini juga tatonya kebetulan sama kayak si Maui apa ininya Maori juga apa konsepnya khasnya tarikan ini tarikan Maori juga gitu. Jadi ya Hawaii Maori ini kan betul sama. Tapi anak sendiri ada permintaan khusus untuk kado atau kamu mau ngasih kado spesial untuk masih bisa dibohongin kan karena masih 5 tahun ya, jadi dia cuma suka surprise. Jadi moto kadonya isinya kuaci, asal kita bilang surprise, dia seneng. Ya kan? Jadi kalau sekarang jangan kita bohongin dulu, jangan kita rayu dengan hadiah yang mahal-mahal dulu. Pasti aja apa gitu misalnya kan, jadi surprise, dia buka, surprise, gitu dia udah seneng. Tapi emang ada rencana untuk ngasih kado tertentu? Apa yang dia pengenin? Apa lu sudah tahu? Kemarin saya udah beliin sih yang ceritanya buat dia. Tapi saya beli motor Triumph. Ya, ini motor kamu loh gitu. Bilangnya gitu. Ya, cuma nanti saya pakai. Gitu. Tapi itu motor dia. Ah, itu motor dia emang. Iya, nanti saya pakai. Sebelum dia bisa bawa ya. Iya. Tapi kan masih 5 tahun, masih lama. Ya.
Istri sendiri mungkin ada sesuatu yang dipersiapkan untuk ini? Kalau istri sih seksi repot ya pasti ya. Si Giga, walaupun lagi syuting terus, dia pasti nyiapin. Wah, apa juga disiapin sama dia, dipikirin. Kalau saya cuma ini satu, apapun ulang tahunnya, ini adalah pokok. Apa sih jalannya? Untuk dia sendiri ada permintaan untuk teman-teman sekolahnya aja atau teman-teman di komplek? Enggak ada, karena jadi kebetulan saya ada teman permainan nih. Teman-teman saya ini anak-anaknya main sama anak saya gitu. Jadi emang yang bapak-bapaknya, ibu-ibunya kita main, anak-anaknya juga kebetulan main juga sama-sama. Jadi ya nanti yang kumpul paling gitu aja, saudara, keluarga. Keluarga saya aja udah banyak, belum keluarganya Mi, belum keluarga dari teman-temannya. Coba bayangin berapa pengeluaran saya bulan ini, kan kesel mas. Kenapa sih harus ada ulang tahun? Coba kalau ulang tahun juga ada, kan kita bisa nabung mas. Kenapa sih jadi marah-marah sih? Nah, tapi emang kamu mengajarkan untuk tidak membuat ulang tahun yang mewah atau? Sebenarnya saya lebih ini sih, ulang tahun itu lebih ke apa ya, lebih ke bersyukur ya. Kayak kalau kebiasaan dari keluarga Yemika, setiap ulang tahun itu pasti ada nasi kuning gitu kan. Karena nasi kuning itu ada lambang selamatan gitu ya. Cuman nanti pas ulang tahun yang hari hanya, biasanya kan anak-anak itu dari gimana pun tradisi tiup lilin itu pasti ada lah gitu. Sementara kalau kita tiup lilin ditumpang kan agak aneh ya mas ya. Jadi memang ada cake, buntut, mungkin bentuknya si Moana itu atau pulaunya Moana sih juga nggak paham si Mika yang saya cuma disuruh siapin kamera aja sama siapin apa ya, dia kameranya malah lagu-lagunya Moana. Saya aja belum nonton mas si Moana itu sampai habis. Terakhir kali saya nonton Frozen itu 356 kali sampai benek. Oke, ucapan sendiri untuk lu udah ngucapin secara langsung belum ke anaknya? Udah. Itu hari H atau? Dari 7 hari sebelum hari H. Siapa yang bentar lagi mau ulang tahun? Siapa yang bentar lagi mau ulang tahun? Berarti memang sudah diingatkan ya? Udah. Kalau ulang tahun anak ingat, kalau ulang tahun perkawinan enggak. Biasa begitu ya orang ya. Tapi mungkin ada kue-kue yang di sini yang bakal dikasih. Kalau si Jenaka, kalau gue suka coklat sih, kalau gue. Nampes, coklat, keren. Karena memang kalau ngomongin kue ya, di Nampes ya, di khususnya. Inovatif sih mereka ini. Gue ngalamin dari mereka tahun ketiga atau tahun keempat gitu ya. Mereka 2004. Sementara gue jadi ambasadornya 10 tahun yang lalu, berarti gue 4 tahun setelah mereka berdiri ini belum sebanyak ini pilihannya gitu. Dan sekarang lebih beragam aja gitu kalau menurut gue sih. Mungkin dan gue diet jadi gak mungkin mungkin akan pesen di sini juga kan. Oh iya pas kalau pesen lo emang biasanya di sini untuk ulang tahun anak lo besok ya, mungkin di sini siming ke sini harusnya mau di sini biasanya. Apa terakhir ucapan mungkin buat anak lo? Oke, buat Harvest ya? Enggak, untuk buat anak. Oh, buat anak. Jelaka. Ngomongin gue sekarang. Jelaka, happy birthday. Selamat ulang tahun. Long iso. Whatever. Happy birthday. I love you. Oke.